teman-teman, apa kabar? Sebenarnya setelah punya niat untuk isi suara di video ini, tapi karena video ini hanya sepotong-sepotong dan di situ tidak ada penjelasan tentang apa aktivitas yang tong lakukan dalam video ini, jadi terpaksa saya harus isi suara di video ini. Aduh, itu ibu negara yang ada bikin penampakan itu tadi. Hari ini tong semua satu rumah mau pergi ke Genyen. Mau pergi lihat saya punya kakak pun rumah baru di Genyen. Jadi itu semua satu rumah jalan. Yang tinggal tuh hanya itu, ibu negara yang baju kuning sana dengan bapak yang ada duduk makan dengan ibu satu yang ada duduk di kursi sana dong yang nanti tinggal. Yang lain semua satu rumah tuh ikut termasuk bocil yang ada minum susu ini. Ih, bocor pakai pengen kamera lagi. Jadi begitu teman-teman. Dan ini salah satu personil yang nanti tinggal juga anak paling manja di dalam rumah ini dia sudah. Ketinggal. Benco. Benco. Dan ini tong su ada di depan rumah, tong lagi tunggu beberapa anggota keluarga yang mau ikut lagi. Jadi tong sambil tunggu-tunggu dorang. Kasih biar anak kecil itu main sampai dia puas. Karena di kampung dia tuh tinggal diet saja. Diet siar, nanti malam baru. Itu dong ada bicara dong bahwa program diet yang selalu tinggal rencana dan selalu gagal. Ini kan sudah siap-siap mau jalan tapi masih tipu anak kecil terus pada naikin taksi cepat. Jadi kita ini keluarga besar, jadi tidak bisa jalan tuh pakai mobil kecil-kecil sepanggal dusta itu, harus pakai taksi Star Wagon. Biar semua nih satu keluarga nih ikut naik dulu di dalam. Perjalanan dari AB ke Genyem ini saya tidak tahu berapa jam. Mungkin 3 jam atau lebih atau kurang, saya tidak tahu juga, tapi yang pasti perjalanan lama sekali. Tong jalan saya dari jam berapa? Jam 10 tong sampai siang. Ya hitung-hitung mungkin 3 jam kapai perjalanan atau 2 jam. Jadi ini tong sampai di sap kakak rumah baru, kasihan. Seperti yang kamu lihat, hari ini kita mengunjungi sap kakak di dapur rumah baru di Genyem. Karena sap kakak rumah baru nih di Genyem, jadi tong tidak bisa setiap minggu atau setiap bulan mengunjungi dia. Jadi kalau pas tong kumpul semua, baru tong naik semua sama-sama ke Genyem buat dia punya kubur. Dan itu ibu lagi pegat daun untuk pakai usir-usir nyamuk yang dari tadi nih gigit orang ya. Tuhan nyamuk besar-besar apa bilang nih. Udah bikin sambal buat jalan bawah. Aduh kalau gue nggak nanti lama. Jadi sebab kakak ini meninggal tahun 2020 di Dian Harapan karena sakit COVID. Selamat sore. Jadi ini Mojo aja yang hari ini mengunjungi Mama Emi di sini. Sayang, kita berhari ini bisa sebentar datang ke Mama Emi. Om, Eta bilang yang di sana masih baik, pergi di rumah bicara. Lah yang di sini? Sepet saja, bikin lagu, yo. Oh, malas. Om, tapi bagus kan? Hari ini baru saya bersyukur kena asap karena nyamuk banyak. Jadi minta kena asap kok, please. Muka bersyukur kena asap. Ini yang kakak Mei ada cerita, ada baca debu, komen-komen katanya mau balas itu. Saya cari, saya buka-buka gini. Saya lihat di foto, ada yang komen foto baru. Beb, pakai long. Beb, tapi longnya hitam. Sesuai toh. Ulo kan hitam manis jadi. Love hitam. Apa Juanita? Juanita loh. Tentang kayak Juanita ini ke rumah di mana?
Juanita siapa? Kakak cuma tolong cek dulu. Juanita Petronella katanya. Jadi itu kita nggak ada tertawa hancur karena tong cerita sop ponakan nih. Sop kakak ipar yang baju putih sana tuh punya anak laki-laki. Kelas 1 SMP dapat surat cinta dari buku teman. Makanya tong ada reka ulang dan tong tertawa hancur. Iya. Daging kamu tangan tangan yang telinga. Iya bang. Kalau yang di atas yang jual ini kan yang bilang Beb. Bang udah iya sayang. Yang satu di bawah komen abang. Iya sayang. Oh ya abang. Abang yang tan komplek lu. Nah, abang pulau hitam ini. Di dalam dekat pot-pot itu kata lo sudah. Kalau kesini biar palo bakar. Sekarang tong su bakar lilin-lilin karena su sore juga baru tong perjalanan nanti kembali ke AB tuh berjam-jam, jadi dari masih terang itu tong semua pamit sudah biar tong bisa pulang tempo terlalu malam di jalan. Iya gitu. Beko pastikan itu pot subera atau isi itu batu jangan sampai bunga kok miring. Tidak, sudah. Sekadang ini kadang apa macam karena ini kan sering-sering di atas agak lama, di atas lama-lama baru turun tuh jadi gitu. Macam terlalu tidak sampai pikir sampai yang gimana gitu kayak macam rasa kayak macam rasa kayak macam-macam masih ada saja. Sudah itu balik sudah iya. Mami, tong pulang dulu, sayang. Mami, kita balik dulu. Kita langsung pulang kota. Kesiran. Bintol-bintol. Setelah kasih bersih sapu kakak ke rumah baru, kitong semua pamit dan tong pulang. Ini perjalanan ke sini tong harus lewat kali kecil. Begitu juga kalau kembali tong harus lewat kali kecil. Jidong ada balik lagi. Kayak sor-sorannya kecil kah? Ulu kemasan. Kita bikin video ini supaya Awin di Pak-Pak nonton. Kita bikin video ini supaya Awin di Pak-Pak nonton. Awin lihat kita perjalanan. Kunjungi Mama Emi sayang. Sekadang tuh itu maksudnya. Kadang rasa saja kayak macam macam. Ya astaga itu Yan yang ada main di pinggir kali. Kamu jauh, kamu lagi sama. Kamu betul-betul nak. Ini orang-orang papa nih, orang-orang kayak mana bicara-cara ini. Kalau pulang dari Batbaru harus bawa ini, bawa dondong. Bocil-bocil yang tadi ikut orang itu, dong terikut sampai ke atas, tapi dong tagai di kali kecil ini, dong main di sini saja, sambil tunggu orang. Ini satu kakak ipar perumah, ada pendeta, ada tugas di genyem sini. Ada melayani di genyem. Sebenarnya genyem itu lebih luas ya, tapi saya tidak tahu nama kampung yang ini itu apa. Jadi saya bilang saja genyem. Sama-sama, bilang sama-sama. Yang kau kasih kue tuh berat anjing makan, itu sana kue tuh. Sana, sana. Mereka kasih Mabina kue, Kak. Mabina mau kasih Mabina lain. Satu. Awas itu anjing mangkuk kue. Kasih dia mau datang. Mari dia. Ya. Kasih mau sendiri atau kepegaya tuh langsung. Banyak su cium kue ini baru saya tuh. Biar sudah terpapas. Mari ke bawah sana tuh, Pak. Apa sih? Sampah-sampah. Kok kasih kah beranjing kok kue sebelah sudah. Aku jatuh. Abon di sampah. Selesai. Dia bagi anjing kue.
Jangan dicari coklatnya, aku putangan kotor nanti. Kasih enggak, Melalin datang lihat. Dan setelah tong kunjungi sapu kakak ke rumah baru, tong singgah di sapu kakak ipar pur. Rumah sini di gereja. Tong makan, tong minum teh, istirahat. Baru aduh Tuhan, awaken perempuan gila itu. Dan tong siap-siap untuk kembali lagi ke AB karena hari su. Jangan kok buka kiripik baru kok kasih anjing lagi. Setelah tong istirahat, tong makan, tong minum teh, akhirnya tong pamit pulang. Dan saya tidak ambil video saat tong pulang karena sudah malam. Jadi begitu saja teman-teman, terima kasih sudah nonton.